I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding. Jadwal pas orang ke Taipei. Hari ini mau ke Taipei dan dari Cilong. Ini di belakang aku ada 4 orang. Ada yang dari Nangkang, dari Taipei. Jadi kita gabung ke Taipei bareng-bareng. Dan nanti seperti apa prosesnya kita lihat ya nanti kalau udah nyampe sana. Karena ini juga pertama kalinya bikin apa perpanjang paspor ya, yang 5 tahun sekali. Tapi bojoku ngomong Cirebon pinter. Soalnya ngomong Cirebon kan anu ya, sapa ai gelis ya, sapa bae bahasa Jawanya tuh. I'll keep dreaming on, time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Udah nyampe ya, sekarang kita udah nyampe di tempatnya dan ternyata kita harus nunggu sore hari. Ini ada orang Cirebon juga loh, pasti foto. Ada orang Cirebon. Cirebonnya Hindi. Hai. Itu Ciwaringin. Oh, dia tetangga berarti. Masih tetangga.
kapan lagi bikin konten di tempat ini guys tuh. Ini dari mana tadi? Indramayu. Indramayu Tangga Dewek satunya. Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, yang mau bikin TikTok monggo, yang bikin TikTok kalau aku sih bikin YouTube aja. Hah? Apa di sini enggak ada? Itu si jalan-jalan ya? Di sini ada. Oke. Okay. Hei, ke jalan lah. Ini juga dari orang jualan. Kemana? Ternyata kita nunggunya ntar sore. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Halo guys, sekarang aku udah nyampe di tempat pasporan ya, untuk perpanjang paspor, dan ini untuk pertama kalinya 5 tahun sekali. Tempatnya seperti apa, ternyata ramai juga ya. Lumayan. Aku gak bawa tongkis, agak ribet sih, tapi gak apa-apa. Aku bawa, gak mau pakai. Oh gak usah, thank you. Rame ternyata. Sampai bingung karena pertama kali. Sebenarnya dari agen sendiri mau berangkat sendiri atau dari pihak agen yang mau nganterin gitu kan. Udah kita cari beres aja. Rame. Sampai tanya-tanya ya, boleh pakai kerudung enggak? Pakai bajunya seperti apa? Namanya juga pertama kali kan. Pasti prosesnya tuh berbeda dengan yang di Indonesia. Indonesia tuh enggak boleh pakai apa sih? Putih apa ya? Enggak tahu. Malah di Indonesia pakai putih ya? Iya. Kalau sini malah boleh. Halo. Ini langsung dipulangin. Ini ta. Tuh mana sih? Nah, yang mana sih yang tadi ta? Oh, sebenarnya okay. Orang dia nggak bawa tas, nggak bawa HP, nggak bawa itu, nggak pakai baju. Baju dia aku untuk bawa dua tadi. Tadi aku juga dua nih. Aku juga dalamnya tuh kuning. Makanya takutnya apa boleh? Nggak boleh pakai kerudung gitu. Jadi aku siap-siap baju. Aku kasihkan dia tadi dipakai. Jaket, kalau dalamnya beda lagi, kemeja. Aku gini aja gak apa-apa kan paspornya. Gak apa-apa, banyak yang banyak. Fotonya itu loh maksudnya. Boleh kan? Iya, soalnya kita pengen nonton. Rameh ya, banyak yang nunggu. Kita dijemputnya tuh jam 9 pagi, tapi ternyata jadwalnya kurang lebih sore hari. Jadi, ya nikmatin aja sambil ngedit video. Dan nenek tuh wanti-wanti banget loh guys. Kenapa? Ya wanti-wanti banget karena sekarang katanya lagi itu parah lagi. Ya tadi itu yang sebenarnya tuh. Iya. Apa itu? Sekarang masih mau sakit, banyak orang sakit. Ketemu orang baru aja nggak boleh. Ketemu orang baru lagi. Viral.
juga sih sering scrolling medsos seperti apa gitu kan, karena pertama kalinya takutnya kan ada salah informasi atau seperti apa. Ternyata boleh pakai kucing juga, ada yang pakai jamis, ada yang banyak sih, bervariasi. Dan mereka semajur lagi nunggu ya guys, lagi nunggu. Ada juga yang di sini, ini yang satu mobil sama aku, semuanya satu agen, kita berempat. Nah, dan di belakang juga di sana ramai, cukup ramai. Tapi jadwalnya itu sore hari. Jadwalnya itu sore hari. Oh, kalau nggak bawa tongkat kayak gini. Semuanya, dan minggu kemarin udah diumumkan siapa pemenang giveaway mukena ya, karena selama di bulan Ramadan ini saya sedang bagi-bagi giveaway, yaitu satu buah mukena setiap minggunya dan juga ada hadiah saldo. Ya kayaknya aku menginjak sesuatu guys, sorry banget. Apa sih yang aku lakukan? Diecek dengan emojinya, diecek. Aduh, oh, maaf. Sensor, sensor. Di sini ramai banget. Dan untuk kalian yang masih setia, masih aktif setiap ada live streaming, insya Allah bakalan hidup ya, bakalan dapat kesempatan di minggu kedua siapa yang bakalan dapat. Iya, makanya tujuannya kita. Pas di sini ada orang jualan, kita cek dulu jualan apa aja sih. Komplit. Baju. Iya, ini adalah yang lain. Ini ada baju. Dua. Ini apa? 五包价哦，跟我都可以随便。